Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita meneruskan bacaan kitab kita. Kita terus melihat kepada muka surat yang ke-20 kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Dan telah berkata oleh setengah ulama, pertama, wajiblah atas perempuan mengekalkan malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Baik, kita masih lagi bercakap tentang soal tanggungjawab seorang isteri kepada suaminya, kepada keluarganya, sebelum kita masuk bab tanggungjawab suami pada isterinya. Mula-mula dia cerita bab isteri dahulu. Jadi orang perempuan harap sabarlah dengar kitab ni, lagi dia bakar pula. Sabarlah. Baik. Pertama, kata dia, wajiblah atas si perempuan, si isteri, mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Selalu kita bercakap tentang soal romantik. Dan bila dah lama-lama kahwin ni, romantik pun hilang. Tak ada nak romantik lah. Tunggu balik semayang, jarang tunggu isteri lah. Lelaki duduk dalam kereta, pandailah isteri cari kereta. Tu yang pergi buka kereta orang lain, kereta serupa. Dulu masa mula-mula menikah, suami tunggu ke kat ujung tangga? Lah, tak ada pandai-pandai. Tu nama dia romantik. Makin tua makin tak ada. Kan cakap pun. Tengok-tengok hilang lelaki. Dulu kalau nak pi mana-mana, seorang tunggu kat tangga, seorang babai. Lah, seorang duduk dapur, seorang naik motor. Sedak-sedak jiran mai habaq. Abang Din jatuh longkang. Dia bukan habaq lah. Dah tak romantik lah. Orang kita faham romantik tu kongsi gelas. Romantik tu living-living couple, tak lah. Ni yang kita duduk baca ni. Malu tu romantik. Mengekalkan malu. Mula-mula kahwin malu. Habis lama menikah, malu pun tak ada. Kentut tu saya duduk kira. Daripada dapur pergi ke ruang tamu. Duduk perak-perak. Abang dulu masa bertunang tak pernah kentut macam ni. Lah, anak lima, kentut saja. Angin. Nampak? Hilang dah sifat malu. Baik suami pun hilang, isteri pun malu, hilang. Kalau nak rasa romantik lagi tuan-tuan, kekalkan sifat malu. Macam mula-mula menikah itu. Dan kata dia, tundukkan mata di hadapan dia. Jangan duduk jegi mata. Ya ruddu min absarihim. Rendahkan pandangan. Cekak pinggang. Pakej dia apa? Jegi mata. Tu pakej itu. Tiga dalam satu. Cekak pinggang, jegi mata, kancing gigi. Ah, tu kira nak marah. Nombor satu, kata dia. Nombor dua, dan wajib pula pada mengikut suruh suaminya. Dan ia dan diam ia tak kala berkata suaminya, dan berdiri tak kala datangnya, dan tak kala keluarnya, dan mendatangkan diri atas suaminya ketika hendak tidur, dan memakai bau-bauan bagi dia. Yang kedua, kata ulama, wajib mengikut bagi suruh si suami. Taat. Wajib suruh, wajib taat. Wajib taat pada suruh si suami.
Suami kata, jangan-jangan. Salah dia ustaz, mak saya sakit. Suami tak bagi saya balik tengok. Pasal apa suami tak bagi? Dia kata, kau suka saya, saya suami dia. Saya suami dia. Hak saya nak bagi ke tak bagi. Betul hak kamu. Tapi janganlah kamu putuskan silaturahim isteri kamu dengan mak dia. Dia ada mak ni. Tak ada mak dia, isteri kamu pun tak ada. Kamu tak suka pada mak mertua satu bab. Tapi jangan bawa isteri tak suka sekali. Dia kata kena wajib taat. Betul, kena wajib taat. Kalau isteri taat pun isteri tak berdosa. Tak tengok mak dia. Tapi kamu yang berdosa sebab putus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, takkan masuk syurga mana-mana orang yang putus silaturahim. Sebab tu abang-abang, di antara tanggungjawab kita sebagai bapa, pilih menantu yang baik, jangan sampai menantu tu memutuskan rahim kita dengan anak-anak kita. Pilih. Ni tak kira lah agama apa ke, duk tang mana ke, mengaji ke dak ke, faham Islam ke dak, balonnya. Pasal apa? Pasal anak suka. Pasal anak cinta. Duk training hoki sekali sama-sama, cinta pula dah. Bagi pil lah. Hoki punya pasal. Bukan kata hoki je, bola, squash. Ni tak sebut mana-mana lah. Ni cerita di Afrika ni. Siapa tak kira apa ni? Kita hidup ni bukan dunia, tuan, sampai akhirat. Nikah ni bukan urusan dunia. Akhirat sampai daripada menikah. So kata genggam selesai, yang naik qadi itu selesai, macam doa sah saja, dia mula kira bicara kita sampai ke akhirat bab nikah kahwin ni. Jadi jangan kita dok anggap nikah kahwin ni benda kecil. Nikah kahwin ni benda tak ada apa sampai kiamat tu. Dan anak-anak yang kita lahirkan daripada perkahwinan ni pun sampai kiamat urusannya. Sebab itu dalam surah At-Tur, Allah Ta'ala sebut, ayah, mak, cucu, anak, cicit semua ni, kalau mereka ini adalah orang yang beriman kepada Allah, boleh jumpa balik dalam syurga. Kita boleh jumpa dengan arwah mak kita, pak kita, tok wan kita, cucu, cicit kita, duduk sekali dalam syurga. Balik buka surah At-Tur ayat 21, 22, 23, 24, 26 sampai 26. Dan bila ditanya kepada ahli syurga, kenapa yang kamu ini boleh jumpa balik, duduk balik satu mahligai, satu istana dengan keluarga kamu dalam syurga? Maka ketua keluarga dia kata, kami ketika hidup dalam dunia dulu, kami ambil berat tentang anak-anak kami. Kami ambil berat tentang urusan keluarga kami. Salah satunya yang kita duduk baca ni, cari jodoh yang baik pada dia. Cari orang yang baik untuk bela anak kita. Supaya urusan tadi sampai ke syurga pengakhirannya. Baik. Dan berdiri tak kala datangnya. Suami balik, buka pintu, diri, sambut. La senang. Suruh cucu, tak pun suruh anak, empat hang balik. Buka pintu, empat hang balik. Mak buat apa? Mak tengok upin-ipin balik. Upin-ipin besar pada lelaki. Pada hak-hak lelaki itulah. Besar. Serupalah kita abang, we. Kita ni cikgu sekolah. Ni cerita belum PKP lah. Lepas PKP ni tak ada. Ni cerita hak cerita lah ni zaman hak dulu. Lah zaman lah tak ada buku kitab lah. Kena tulis kitab lain pula hak sesuai zaman sekarang. Kita balik awal pukul 2. Isteri kerja berjabat balik 5:30. Apa salah suami yang diri balik bila isteri dia balik? Apa salah isteri suami dia yang buka pintu? Suami balik awal. Kita duk harap isteri kita yang buka untuk kita. Kita lah buka pula. Apa masalah kalau kita buat bubur kacang angkat kan? Takkan tak boleh buat kot chicken chop ke lamb chop ke?
Ni nama dia romantik. Setengah orang dia duk harap isteri dia saja buat untuk dia, dia tak buat pun untuk isteri dia. Kita balik awal. Kita yang siapkan diri kita dulu. Barulah seronok si isteri tadi. Begitulah bandingannya tuan-tuan dalam kitab ni. Jadi dalam kitab ni tuan-tuan, jangan duk bayang isteri saja. Kita bayang dua lapis. Kita juga buat pada isteri kita. Ini saya kata tadi, bayangkan dua lapis kitab ni. Dan mendatangkan diri atas suaminya tak kala hendak tidur. Tanggungjawab isteri bila suami nak tidur, suami panggil, mai. Datang. Ni jenuh jerit. Rumah flat. Dengar sampai bawah. Sudahlah lehau tidur. Sak lah. Amboi, tak dandan. Nampak lah. Lagi panggil lagi. Tidaklah lehau. Tidak seorang tak boleh kah? Ha, dia mari pula dah. Jadi alasan dah suami kata mai tidur, tidur. Begitulah abang-abang pun kalau isteri kita abang, tidur. Sat, nak tengok salah tak? Salah tak mana? Liverpool. Tengok bola ni tuan-tuan, yang kita nak tahu keputusan dia. Ya. Bukannya penting pun. Bukan pop menakan kita pun. Muhammad Salah tu, duk tunggu habis masa apa. Besok tengok keputusan. Liverpool lawan MU 2-0 sudah. Dia kalah pun kita tak kena apa, dia menang pun kita tak kata apa. Anu isteri panggil pi jelah. Hak dia juga. Kalau dia kata suami mai. Isteri apa nama panggil, suami panggil isteri mai mai. Kalau isteri panggil macam itulah kita. Dah lah bawa tutuplah televisyen tu, mai lah tidur. Mai tidurlah. Tu pun nama dia nafkah. Menggembirakan hati isteri itu nafkah. Tu. Nafkah batin tu menggembirakan hati isteri dia. Dan memakai bau-bauan baginya. Tuan-tuan, kalau nak isteri pakai minyak wangi hak elok, beli hak mahal. Jangan duk beli hak RM2. Dulu ada hak jual hak minyak wangi atar RM2. Cita minyak wangi. Pakai tu pening. Tangkap kepala. Ada pula Tok Lebai mana tu rajin sapu tas jadah. Kita pula pi sujud gatal hidung. Dia pakai calik hak murah, hak RM2. Tah minyak masak mana tak tahu dia boh, dia kata minyak atas. Tuan-tuan nak beli, pakai minyak hak elok bagi isteri kita, habuan untuk kita. Untuk kita. Tu yang baru ni saya buat program dengan syarikat kosmetik apa hak pakai purdah nampak mata, pi jual kosmetik. Jual kosmetik tapi pakai purdah. Tang mana kadang-kadang orang duk fikir dia ni jual bedak, tang mana pakai purdah. Tapi duk jual bedak, tang mana nak pakai bedak? Tang laki dia lah. Tanya pula lah. Kalau dia pakai purdah buat apa pakai bedak? Pakai gincu bersepak. Tak, dia bukan pakai untuk orang lain. Dia pakai untuk suami. Macam itulah tuan-tuan. Belilah bedak untuk dia. Belilah alat solat untuk dia. Untuk siapa dia pakai? Untuk kita. Hak di luar ni tak pakai dah. Pakai face mask. Kejadah apa dia pakai bedak? Dia pakai face mask. Dia pakai untuk kita. Ni pergi beli gincu kedai RM2. Nah, pakai ni Ustaz Kazim suruh beli. Pakailah mak ngah. Makan-makan nasi, cekek pula dah, minum ayam. Meleleh gincu tu masuk dalam gelas. Jadi air sirap tu. RM2 punya gincu tuan-tuan beli ni made in China ke apa ke? Untuk kita, beli hak elok pada dia. Dia kata, Ustaz, main COVID ni malas sudah. Sebab tu saya kata, ni cerita ni sebelum COVID. 10-5 tahun dulu. Lepas COVID ni tak tahu entah. Pakai mask dua-dua orang. Baik, kemudian. Dan bersungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi. Dan barang yang sebagai daripadanya. Tuan-tuan ada isteri main mengadu. Dia kata laki dia sebelum tidur main curut dulu. Dia kata bau pening. Ustaz boleh cakap.
Boleh lah. Duk tak mana saya nak cakap ni. Dah ada dalam Facebook live ustaz tu. Ustaz cakap lah. Dah nak tidur ni, pilah gosok dulu, kemas dulu. Ni duk berasap di depan tu, tak pergi main tidur. Saya pergi duk berasap di luar, main tidur. Pening ustaz ni. Berapa ramai kita ni tuan-tuan nak duk baca kitab ni. Kita duk kata, isteri kena bau mulut. Hak kita ni. Tuan-tuan sujud tengok ni. Berapa ramai orang yang tengah sujud di sejadah ni. Kita duduk sebelah dia. Dia sujud, dia bau tu. Bau main kat kita. Dengan petai, jerin, genuk, rokok. Pening kepala. Tu yang orang suka sembahyang jauh-jauh. Dia kata tak bau. Ha, elok. Bila tanya, hang suka sembahyang jauh-jauh ni? Dia kata bagus, tak bau. Tidak, duduk sebelah Pak Long tu. Tangkap kepala aku. Habis tu, hak jarak-jarak tengah-tengah sampai dia. Ha, tak tahu lah. Oh, tak apa. Sebab ada hak setuju dengan hak jarak-jarak ni. Dah tengah-tengah kosong tu, siapa pula duk? Wallahualam. Lagi busuk pada hak bermuluk duk tengah-tengah. Tuan-tuan, di sini dia sebut apa pada kita? Jaga bau mulut. Jaga ni hak gusi menyakit. Buka-buka mulut bau longkang. Hak gusi bengkak. Hak gigi palsu. Tak nak rendam. Sejak klinik gigi tu siap sampai kelar, tak nak buka. 4 bulan lah. Cuba buka biar rendam elok-elok. Pakai sabun Amway ke apa ke. Ni, hak kita duk baca ni. Hak kita duk baca ni nama dia romantik. Supaya jadi seronok rumah tangga. Salah satu sebab yang jadi bahagia. Dan salah satu sebab bercerai, salah satu sebab tak romantik. Tuan-tuan tak nak jumpa orang yang kencing daripada tingkap. Rumah tinggi punya, tiang tinggi. Dapok belakang bilik ayak. Bukan macam rumah kita, rumah rendah. Rumah rendah, bilik ayak lah bilik tidur. Bilik tidur dia tak ada bilik air. Bilik air dia ni belakang. Tengah malam kencing, dia buka tingkap. Hai, suami ni kencing pukul 2 pagi. Lepas kencing tutup balik. Isteri kata, ustaz saya tak tahan lah, malu kat orang. Saya kata, kak, kalau kak malu dia buka tingkap pi kencing lagu tu, kak sedia timba kak. Boh timba sebelah katil. Nampak macam mana jenis malas nak pi ke depok. Nombor satu malas nak pergi bilik ayak. Nombor dua penakut hantu. Dia takut kata hari tu bunyi duk cakap kata lagu apa. Dah lah takut satu. Pisiku isteri pula. Ya. Apa lah. Tidur eh. Teman abang. Teman apa? Bilik ayak kencil. Tutup. Takut. Ha, pasal apa? Kencil mana? Dia mari kering kencing kerap. Kadang-kadang ada ubat yang kita makan tu. Dia membuangkan gula melalui kencing. Dia membuang gula melalui kencing. Jadi kencing kena banyak. Supaya gula tu buang. Ada ubat tuan-tuan. Jadi kencing kena kerap. Pantang sebut tanda, dia teringat nak kencing. Ada jenis tu. Ni saya sebut kencing ni pun dah terasa lah. Allah malah nak turun. Faksa apa? Iaitu jenis lus. Dia kata tak lihat. Tengok tanda saja. Tengok lambang jamban tu saja. Tuan-tuan jantan tu saja. Dia nak turun lah. Jadi ada orang yang macam tu tuan-tuan. Terpaksa. Tadi ada orang main. Dia tunjuk perut dia ni. Dua-dua ni. Duk ayak duk keluar ni. Main pada Kuala Lumpur ni semata-mata nak tanya. Ustaz kena semayang lagu ni. Allahu Akbar. Saya bila dia nak selak pup baju dia tu, saya dah tutup mata. Lagu tu saya tengok. Gayat tuan-tuan. Kesian. Jadi kita ni yang setakat kencing kerap 3 kali semalam tu tak ada apa tuan-tuan. Kena macam pakcik tadi. Duk sentiasa keluar. Tak larat nak bubuh ustaz. Dua-dua belah sini pun tebuk, belah sini pun tebuk. Dua sekali. Tak tebuk, perut jadi boroi. Jadi besar.
Jadi kalau abang ni masalah kencing malam 3 kali, ya, tak apa. Kena hamba Allah tadi ni. Baik. Dan kata dia lagi, dan mengekali perhiasan tak kalah hadirnya. Orang perempuan bila suami ada, pakai perhiasan. Dan meninggalkan perhiasan pada ketika ghaibnya suami. Bila suami tak ada, perhiasan pun tak ada. Solek pun tak ada, apa pun tak ada. Simple punya hidup. Tapi ada juga orang perempuan cakap, kalau saya bersolek pun ustaz, kalau saya pergi keluar pun, orang tanya, amboi lawanya, bini siapa? Nama laki saya juga naik. Orang akan sebut nama laki saya juga. Bukan masalah orang sebut, orang tanya hukum. Hang duk sebut jawapan, hang macam-macam kepala otak bagi jawapan. Orang tanya pada hukum, apa hukum? Bukan tanya kalau aku pakai macam ni, siapa dapat nama? Yang tu bukan hukum. Hukum ni ada 5. Haram ke, wajib ke, alai ke, harus ke, makruh ke, sunat. Mana ada hukum? Laki saya agak dapat nama. Tu bukan hukum. Ni Mak Ngah. Mak Ngah pakai gelang mas sampai ke siku ni. Rantai labu sampai ke pusat ni. Mak Ngah tahu dah hukum ni apa. Dah orang agak tanya. Bini siapa barang mas banyak sangat. Orang tahu bini Mak Ngah. Agak. Mak Ngah Din punya lah. Dia agak orang naik nama dia. Tu bukan hukum. Hukum ni halal ke haram? Makruh ke sunat? Wajib ke apa? Ha, itu nama dia hukum. Dalam Islam dia ada 5. Dia ada 5. Dia tak ada 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada. Baik. Jadi bila sebut perhiasan itu apa? Adakah unsur tabarruj? Termasuklah perhiasan tadi ni, bulu kening. Cukur bulu kening. Cukur sampai habis, buat pensil 2B. Yang tu tak mau. Tapi ustaz, kalau saya cukur untuk laki saya, ustaz, pun tak boleh mengah. Dak tadi ustaz kata perhiasan untuk suami tak apa. Betul tak apa, tapi yang tu tak boleh buang. Walaupun untuk suami sendiri. Melainkan kalau bulu kening ni, kalau tak dibuang, menimbulkan masalah pada Mak Ngah. Bulu kening jenis berjerabu naik ke atas. Macam Wolverine naik ke atas. Kacau mata pula. Jenis hak bulu kening panjang sampai tutup mata ni. Nak tengok orang kena angkat sebelah. Baru nampak. Kalau gitu boleh potong. Pak saya ada kesusahan pada kamu. Ustaz ni macam gigi Mak Ngah ni, jongang ni macam mana? Boleh hak Mak Ngah buat gigi palsu? Orang panggil Mak Ngah apa? 5 jongang. Jongang, jongang, jongang. Halimah, jongang. Sampai jadi henna pula ustaz. Ha, tak apa. Ambil tarik ke dalam. Bila masuk dalam, tak apa. Masa itu tak apa dah lah. Dia bukan kira lagi tabarruj pada masa itu. Sebab ada kesulitan pada dia. Ni ustaz, hak anak saya ni bersumbing pula ustaz. Lahir-lahir bersumbing. Soalan, boleh tak saya cantum balik? Harus. Supaya nanti bila dia besar, orang tak ejek dia, orang tak kata dekat dia. Supaya dia besar nanti dia boleh cakap, dia boleh sembahyang dengan elok, dia boleh baca Quran dengan baik. Harus pijait pula pada dia. Tidakkah itu mengubah ciptaan Tuhan ustaz? Dah Allah jadikan dia sumbing, yang ustaz nak pijait dia macam apa? Tak. Itu nak menjadikan dia lebih boleh dia membaca Quran dengan baik dia. Sembahyang dengan baik dia. Bercakap dengan baik dia. Harus. Tak jadi hal. Okey ustaz. Kalau dia tabarruj ni ustaz, bagi daripada segi pakaian macam mana ustaz? Terpulang. Untuk suami dia, dia nak pakai apa pun tak apa. Untuk suami dia. Tak pakai apa pun tak apa. Bukan ada aurat lagi bini. Suami isteri berkadang, orang duduk cukur dua-dua orang, baju tak pakai. Makan nasi, dua-dua panas. Anak cucu tak ada, tutup segala tingkap. Pasang ikon. Makan nasi tak pakai apa. Laki kata, seronok, beda nak pakai lagu ni. Beda lama dah rasa, elok tak apa.
Tapi kalau ada orang lain, tak boleh lah. Begitulah hak di luar pun. Pakaian kita. Saya dah tengok orang Arab pakai hitam. Jubah, purdah, hitam semua ni. Sama-sama. Campak semua hitam. Tak ada siapa menarik tengok hitam lagu tu. Cuba tuan-tuan tengok rumah orang Arab. Balik rumah dia. Pi rumah dia. Untuk laki dia. Baju ni macam-macam labu dah. Untuk suami dia tu. Labu ci, labu kundok, labu ayak semua ada labu. Jahit manik mahal-mahal. Untuk suami dia harus dipersilakan. Tapi manalah makngah kita nak beli lagu tu kalau kita tak bagi duit pada dia? Macam mana makngah kita, isteri kita nak bersiap untuk kita kalau kita tak bagi duit? Bagilah perhiasan untuk dia, cantik untuk dia, sukalah dia. Baik. Yang keempat, dan wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya. Tak kalah ghaibnya. Tinggalkan khianat bagi suami waktu suami tak ada. Jangan duk bagi orang lain masuklah rumah. Ini Pakistan kapek boleh masuk. Den gas boleh masuk. Hantar tong gas. Hantar sak menyimbang setengah jam. Laki tak ada. Sebab tu abang-abang, kalau kita takut, kalau kita takut jadi tak elok, kalau kita cemburu, kita lah pergi tukar tong gas. Tanggungjawab kita. Berapa ramai suami hak goncang tong gas? Tak pernah goncang. Cuba pergi tekan tengok, berat lagi. Tak apa. Angkat-angkat ringan. Bula nak angkat tu macam berat. Tengok-tengok ringan. Oh, lari urat entah. Ha, pergi tukar. Ini tak pernah tahu. Ada suami yang tak reti membuka dapur gas. Isteri masuk hospital. COVID. Dia duduk di rumah. Nak masak. Masak lok tak reti. Goreng telur. Dia panggil anak dia. Ada jam 4. Man. Macam mana nak buka gas. Dapur gas ni lagu mana. Setengah jam dah. Ayah duduk pulang. Duduk pop-pop. Tak menyala lagu mana. Makna kita tak nak ambil tahu. Cuba tuan-tuan, kalau nak elakkan daripada benda tak elok berlaku, kita yang buat. Lauk kita beli, ikan kita beli. Ni kita duduk dalam kereta, dengar radio, dengar klasik nasional, duduk dalam aircon, isteri kita pergi beratok beli ikan. Alasan parking tak ada. Parking tak ada, lihau eh. Hampir turun, abang tunggu sini. Papa aircon. Isteri tu lah duk menunggik lah berjalan gedek-gedek-gedek pergi cari ikan. Berlagak punggung dengan orang sana, berebut orang sini. Kalau betul kita sayang kat isteri kita, duk diam-diam. Biar hero ni pi. Biar Castello ni pi, duk diam-diam. Tu baru nama hero. Ni dak. Kita duk atas motor, kita duk dalam kereta, isteri bersabung nyawa. Pi duk beratok beli macam-macam. Kemudian timbul jealous. Timbul perasaan marah orang duk ngorat isteri kita. Dan isteri tadi pula, jangan duk curang pada hamparannya. Hamparan ni tempat tidur, firasy. Jangan duk bagi orang masuk. Walaupun dia tak tidur atas katil tu. Ni bilik tidur ni, privacy untuk suami kita. Ni orang main rumah kita, kat leha buat panjang tengkok ya. Nak tengok bilik tidur, ha, lagu mana? Panjang, tengkuk kat leha. Tak apalah kat leha ni, suami saya punya. Minta maaf lah. Dah ha, kan kat leha pun, nak saja tengok. Tak payah. Orang Melayu kita ni, tuan-tuan, daripada awal menikah. Asyik kenuri nak tengok bilik tidur. Asyik kenuri nak tengok bilik tidur. Bilik pengantin. Tak tengok, tak boleh. Dapat bunga telur balik. Ni dah. 4-5 orang lenggok, pergi duduk mengendap balik langsir bilik pengantin lagu mana. Benda komen pula. Cadang dia bukan hak rumah, kak gaya nikah tu hak cadang ni orang tu. Sewa tu. Ni jenis lah. Boleh lah makan nasi, lepas makan nasi balik. Sebab tu semua orang dia suka dengan COVID. Bungkui lah balik. Baik, kemudian
Yang keseterusnya, atau hartanya. Suami pim umrah. Ni cerita dululah. Waktu boleh pi umrah lah, tak boleh pi lah. Suami pi umrah 2 minggu, tinggal motor Yamaha. Tinggal cangkui. Tinggal Honda ES5. Mai jiran sebelah rumah kat Leha oi. Pinjam motor sat pi market. Ambil nah kunci motor. Tak minta izin daripada suami, tak boleh. Minta maaf dia ni. Abah mak pi umrah. Tau tu nak pinjam sat tu. Apa saya tahu tu kok nak abang lah, tak boleh bagilah pasal dia suruh kok jaga. Tak apa, balik umrah sat lagi, kok tolong abang sat. Tak boleh pasal tak minta izin dia. Kok boleh tak telefon dia? Tak boleh mak oi, top up tak ada. Nak pinjam itu kan nak rosak apa pun. Minta maaf tak boleh. Ambil kedekutnya, bukan kedekut. Saya sebagai isteri, kak sebagai isteri kena jaga harta kak. Tuan-tuan kalau dapat jiran macam ni, Allahu Akbar. Bagus. Tuan-tuan kalau dapat isteri macam ni, syukur banyak-banyak. Dia jaga harta suami dia. Dia tak boleh buat curang dengan hartanya. Ataupun memuliakan bagi isi rumah suaminya. Wajib kepada isteri memuliakan isi rumah suami dia. Anak tiri dia, mak mertua dia, pak mertua dia, ipak dua dia. Akak-akak ni nikah dengan duda, anak tiga. Jangan duk jadi Nurmadiah pula. Tenyih kepala Bak Latif. Tampak sungguh-sungguh. Tentang-tentang pergi menikah dengan duda. Waktu suami pergi kerja, kita ragging hamba Allah. Bila balik suami ke, duk layan anak tiri ni baik. Ni cerita Lela Manja ke apa ke. Jangan. Tu anak suami kita dengan isteri dia hak dulu. Anak tiri kita. Kena sayang kat dia. Serupa juga dengan mak dia. Dengan pak dia. Nama dia pak mertua dan mak mertua. Kena sayang juga. Pasal dia adalah mak pak suami kita. Berat Ustaz eh. Habis tu malah nikah. Nang. Tak sikit hati. Mak mertua tak jaga. Pak mertua tak jaga. Pak tak jaga. Nikah ni kena pakai minyak wangi lah. Kasturi lah. Apa lah. Dia nak tidur panggil kita lah. Apa. Malah nikah. Malah nikah sudah. Yang ni pegawai besar. Bawa sikit pada doktor. Bawa sikit je pada doktor. Dia kata, Ustaz, saya malas nikah. Saya kata, tak apa. Kau suka. Saya kali paksa. Saya tanya kepada siapa? Saya nak jadi Rabi'atul Adawiyah. Oh, hebat. Saya kata, kak, memang tanggungjawab isteri berat. Tapi, kalau dia jadi isteri yang solehah, itulah sebaik-baik wanita. Itulah jalan nak masuk syurga. Lagi besar daripada jalan tak menikah. Cabaran jadi isteri, cabaran jadi anak menantu, lagi besar daripada cabaran orang bujang yang tak mau menikah. Memang susah, tetapi itulah peluang paling mudah orang perempuan nak masuk syurga. Pahala besar. Pahala beranak, pahala mengandung, pahala menyusu, pahala berjaga malam. Itu bab anak saja. Belum pahala lagi layan suami, baik dengan suami, taat dengan suami. Suami pula bawa-bawa mak mertua pula, meduk sekali pula. Tak pasal-pasal kita kena jaga sekali pula. Oh, banyaknya pahala dapat ni. Banyaknya pahala dapat. Lagi besar daripada kebaikan dia, lagi besar daripada bujang. Tak, saya nak jadi Rabi'atul Adawiyah. Tak apa. Jadi, tu pulang saya cerita. Kak tak mengikut, kak punya pasal. Cuma saya pesan, jangan benci dengan menikah. Jangan benci dengan hukum nikah. Sebab hukum nikah itu ada dalam agama. Kalau kak tak mau kahwin dengan sebab kak kata bahawa
saya takut saya gagal jadi isteri. Yang tu tak apa. Tapi kalau kak kata saya tak percaya dengan konsep perkahwinan. Saya tak percaya dengan konsep perkahwinan dalam Islam. Semuanya ini menjadikan perempuan jadi hamba laki-laki. Saya tak suka. Ha, kalau itu salah. Perkahwinan dalam Islam lah paling cantik sekali. Hak kita duduk baca ni. Maka sayugianya bagi perempuan. Bukan. Dan segala kerabatnya dan lagi melihatnya. Ia akan sedikit pemberian daripada suaminya. Akan banyak. Yang keempat pesanan ulama pada orang perempuan. Kalau suami memberikan hadiah kepada kita. Walaupun sedikit. Nampakkan macam banyak. Orang lain berjalan sana, berjalan sini. Suami kita buat berjalan pergi. Pergi batu Ferengi. Tak apa. Hak jiran buat berjalan pergi Phuket. Jiran belah sini pula buat pergi umrah. Jiran depan tu pula bawa berjalan pergi Wuhan. Tu yang balik kena COVID. Ni cerita sebelum COVID hari tu lah. Tengok-tengok suami kita ni bawa pergi batu Ferengi je. Alhamdulillah. Terima kasih abang bawa cek berjalan. Seronok sangat naik buk Atobang ni. Dah. Jangan bila balik ke rumah, orang lain pergi Phuket, orang lain pergi Wuhan, orang lain pergi Beijing, kita pergi Batu Ferengi. Batu Ferengi tu besok boleh pergi. Haa, ni jahat punya isteri. Suami bagi cincin, cincin. Kecil belah rotan. Abang tak tengok cincin kat enam. Satu cincin jari dia pakai bang, satu bentuk bang, tutup empat jari, betul tak? Punya besar. Ni kalau hilang ni tak jumpa dah ni, kecil. Haa, ni jahat punya isteri ni. Dia tak tahu yang suami tu hidup susah. Gaji kena potong, bonus tak dapat. Dia teringat dia beli hari jadi bagi juga, dah. Dah lah kalau... Kalau dah tahu nak beli kat kita, bawa lah kita pergi beli. Senang. Kita tahu lah taste lah. Ni zaman 60-an punya batu. Suami kata, kalau aku bawa hang, hang beli hang mahal, aku tak ada duit. Lepas tu aku beli senyap-senyap. Surprise. Dia. Malu kita nak pergi kenduri, dia tak nampak. Malu kecil macam ni. Ni tanda-tanda isteri jahat mulut. Dia tak syukur, dia tak redha dengan apa yang suami dia bagi hadiah pada dia. Sedangkan ulama kata bila suami bagi ni walaupun sikit, walaupun kecil, bagi nampak banyak-banyak. Soalan dia tuan-tuan, dah berapa hari bulan dah ni, apa yang kita bagi pada isteri kita? Telekung mana beli ya? Telekung Siti Aisyah ke Siti Zawiyah ke, pernah beli ya telekung ya? Tudung telekung Vietnam ke? Tak kebangga dia pakai tudung telekung hak kita hadiah. Dia beli tudung bawai ada, siakap, senohong, gelama, ikan duri, semua ada. Dia beli hadiah untuk isteri kita. Baik. Jadi suami kalau nak bagi seronok pada isteri dia, bawalah hadiah. Setakat mana? Ni handphone isteri kita zaman Nokia 33 sekupang. Belilah handphone baru kat dia. Sukalah. Redmi pun tak apalah. Murah. Pergi gambar cantik. Tiap-tiap hari duduk main handphone tu. Ha, tukar balik 33 sekupang. Ni handphone isteri kita hak jenis. Hak lama. Ikat dengan getah. Jatuh 10 kali lah. Nombor pun hilang. Hilang nombor. Tapi isteri ingat ke ni nombor apa, ni nombor apa. Beli hadiah untuk dia. Dan akak-akak pun bila suami bagi hadiah, handphone murah ke second hand ke, ya Allah, Allah seronoknya. Barulah dia beli lagi. Baik. Maka sayugianya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah Ta'ala, bahawa bersungguh ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita selalu diperingatkan ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa dia lambang orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah?
perbanyakkan ibadat. Itulah tandanya tuan-tuan. Tadi abang yang datang jumpa saya tadi tuan-tuan, doktor kata tak ada harapan. Doktor suruh balik. Doktor kata panggil semua anak, panggil segala cucu mai. Bapak hampa ni, Tok Wan hampa ni tak ada harapan lah. Anytime boleh mati. Tu kata doktor. Tengok-tengok dia mai sekolah saya pada KL. Bila nak mati bang? Maksudnya. Tak tahu, doktor kata tak ada harapan lah, dah panggil lah. Itu boleh mai sini pula. Alhamdulillah boleh sampai, tak mati lagi. Itu doktor ni Tuhan ke apa? Yang boleh kata tak ada harapan tu siapa? Ha, mun tak ada harapan. Siapa sini ada harapan untuk hidup besok? Angkat tangan. Saya ni balik ni buat mati. Mana tahu? Tak ada siapa yang tahu dia ada harapan untuk hidup walaupun lagi seminit. Tiba-tiba hari ni ada orang boleh cakap ni tak ada harapan ni panggil nak mati. Ya. Tengok-tengok boleh mai sekolah saya tadi. Mai lelaki bini elok awak kata. Janganlah duk bagi takut pada orang lagu tu. Kita bukan pegang nyawa orang. Allah semua entah ni. Jadi apa amalan yang kena ada? Perbanyakkan ibadat. Sebab tu dia mari tadi, dia nak tanya ustaz, saya lagu ni kena sembahyang tak? Dia buka perut dia, baju dia, saya lagu ni kena sembahyang tak? Saya kata lagu rock, lagu jazz, dangdut, semua kena sembahyang. Bukan kata lagu ni, ya. Semua lagu kena sembahyang. Selagi mana ada akal pada fikiran abang. Selagi mana akal abang tu sempurna, sembahyanglah abang. Ustaz boleh ajar cara nak sembahyang kalau macam ni. Nak ambil wuduk lagu mana, batai lagu mana. Allahu Akbar. Itulah tanda orang yang takut pada Allah. Orang takut pada Allah ni tuan-tuan, dia bukan masuk menyanyi-menyanyi apa semua ni. Tambah-tambah kita hari ni tengok angka makin banyak takut. Hak mati pun lagi ramai pun kita takut. Tengok-tengok orang sebelah kita batuk, takut. Dandan lari. Tinggal sama Allah tu seorang tuan-tuan, punya takut. Tengok-tengok lari tempat lain pula, hamba Allah tu duduk garu kepala. Tengok-tengok gelang pink pula dah, lagi lari tempat. Ui, takut sungguh. Habis tu apa nak buat ustaz? Perbanyakkan ibadah. Takut ustaz kalau bala turun kat kita. Azab Tuhan turun ustaz. Kalau macam tu, buat sembahyang tolak azab, tolak bala. Eh, tak boleh. Mana ada doa tolak bala? Tak ada. Oh, tak ada pula. Semayah hajat tak boleh buat? Oh, tak boleh. Semayah hajat tak boleh buat. Mana boleh kumpul? Tu nak buat apa? Duduk rumah tengok Netflix. Oh, gitu pula. Kamu tak baca surah Al-Anfal ayat 33? Allah Ta'ala bagi jawapan bagaimana boleh keluar daripada azab. Sekarang azab, keluar rumah tak boleh, semayang tak boleh. Mana lebih azab? Tak boleh main masjid ke gunung berapi? Mana lebih azab? Tak boleh mengaji ke banjir? Mana lebih azab tuan-tuan? Tak boleh sujud pada masjid? Tak boleh kena hidung pada tempat sujud? Daripada Tuhan datangkan penyakit. Mana lebih azab tuan-tuan? Rumah masjid, rumah Allah hebat, besar, tapi tak ada siapa boleh mai. Itulah azab sebenarnya. Azab bagi orang beriman kepada Allah. Azab bagi orang beriman pada Allah ialah dilarang untuk buat ibadah. Itulah azab dia. Seksanya jiwa, tak seronoknya hati. Sebab tu bila saya duk study, duk baca kitab ni, hati ni tak seronok. Nak cerita apa bab ni tuan-tuan? Nak cerita apa bab nikah, bab rumah tangga ni dalam keadaan azab macam ni? Dalam keadaan balak macam ni, apa seronoknya tu? Apakah kuliah yang paling sesuai dalam keadaan kita sekarang? Abang main kat saya. Bab faraid sesuai sekarang? InsyaAllah malam ni kita belajar bab haji dan umrah.
agak-agak sesuai. Ni semua hak datang ni semua guna penyakit COVID mereka. Jadi insyaAllah malam ni kita akan belajar cara-cara mengerjakan umrah. Bila aku nak pergi umrah. Maka ilmu pengajian yang sangat sesuai pada masa ini ialah mengajar orang bagaimana dekat kepada Allah. Bagaimana jadi hamba yang taat kepada Allah. Ni saat dia mengajar orang jadi baik. Mai, kita jadi baik sungguh. Sebab itu dalam suratul Anfal Allah Ta'ala sebut وَمَا كَانَ اللَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka selagi mana engkau wahai Muhammad berada di dalam diri mereka. وَمَا كَانَ اللَّهِ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tak akan mengazab mereka selama mana mereka itu beristighfar kepada Allah. Direct Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan nak keluar daripada masalah, tuan-tuan nak keluar daripada azab, tuan-tuan nak keluar daripada musibah, bala. Musibah lain. Bala lain. Azab lain. Hak musibah tu, naik tangga tadi, masjid tergelincir temana, jatuh. Jatuh kena pula tulang kering. Aduh. Tu musibah nama dia. Dia seorang kena. Lepas maya isyak, turun-turun tangga, kasut hilang. Allah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu kita sebut, alladzina idza asabatuhum musibah. Dia kena kat dia. Kita tengok dia. Lah, kasut hilang lah. Tak apa lah, orang pinjam tu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jengkit pi kereta. Kita masuk kereta, kasut tak pakai, hilang. Dia yang ada kasut, kereta pula hilang. Hang jari apa? Aku rasa aku parking tang sini kereta, tang mana lah. Kasut aku ada. Kereta pula dah hilang. Kita pula kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nak bagi sedap hati, sibik kasut tak hilang. Kasut tak hilang, kereta hilang buat apa? Hak kawan ni hilang kasut, kereta ada, alhamdulillah lagi. Hang kasut ada, kereta tak ada, hang nak buat apa? Tu nama dia musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita balik ke rumah pula. Kasut ada, kereta ada. Balik rumah, isteri teriak. Pasal apa? Mak tak ada apa oi? Mak tak ada pula dah. Hak tadi kasut tak ada, nombor dua kereta tak ada, yang ni mak tak ada. Bila tengah orang duk bang isyak. Tu mak duk dah ha, cik aja mengucap tu tak ada lah. Dah mengucap, ha, tak ada pula dah. Tu nama dia musibah. Mai satu lagi bala pula. Hak tu lain pula dah. Bala ni merata semua kena. Iza fa'alat ummati 15 haslata halal bihal bala. Bila umatku buat 15 perkara ni, halai bala turun. Oh, yang tu bala mai pula lah. Apa bala dia mai? Oi, manusia ditukar jadi babi. Tukar jadi kera. Tu bala. Mai banjir pula. Mai jadi pula hujan tak turun. Mai pula kemarau. Ha, balak Tuhan mai. Mai pula penyakit. Balak Tuhan mai. Pasal apa? Sebab ada benda-benda yang kamu buat. Kamu lawan mak bapak kamu, Tuhan turun bala. Mai jadi gila. Sepak mak dia. Saya habak dia tuan-tuan, dia sepak mak dia. Dia pun pernah duduk dalam perut mak dia, dia sepak perut mak dia. Gila tuan-tuan. Ada. Dia duduk tolak mak dia, lumpuh tangan. Duduk heret tangan, tak boleh pergi mana. Tuhan boleh buat sungguh. Motor pun tuan-tuan, minyak belah kiri, belah kanan tak boleh pulang. Ubah belah kiri, tarik wayar pun tangan tak ada.
Nak minta maaf dengan siapa? Mak mati lah. Tu balak Tuhan tu pun. Ekonomi jatuh, apa semua jatuh. Pasal apa? Ya ni. Mai pula hak nombor tiga ganah. Nama dia azab. Sebab tu azab selalu dia sebut dengan ganah di belakang dia. Azabun alim. Azab yang pedih. Dia mari bersangatan azab. Azabun azim. Dia mari azab yang besar. Wah, kadang-kadang tuan-tuan, satu negeri dihancurkan. Menengok Sodom, Gomorrah. Satu negeri tenggelam. Menengok apa yang berlaku azab pada Fir'aun, tentera-tentera dia. Lingkup habis. Cuba tengok umat Nabi Syu'aib, umat Nabi Saleh. Satu negeri jadi padang jarak, padang terkukur. Azab. Allah Ta'ala bagi. Itu hak di dunia. Ada lagi tu. Azab di akhirat. Yang tu lagi tak boleh lari lah. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak keluar daripada benda-benda ni, ada dua jalan. Jalan pertama kata Allah, selagi mana ada Nabi Muhammad, selagi itulah kamu takkan ditimpakan azab. Masalahnya Ustaz, Nabi Muhammad dah tak ada. Nabi Muhammad dah wafat. Ya, tapi ajarannya tak wafat. Ikut sunnah Nabi. Bukan jauhi sunnah Nabi. Ikut ajaran Nabi, kata Allah. Selagi mana dalam diri kamu tu ada jiwa Rasulullah, perbuatan kamu ada perbuatan Rasulullah, amalan kamu adalah amalan Rasulullah, Allah takkan azab kamu, kata Allah. Cik tengok amalan kita, amalan siapa? Tadi ada 2-3 orang ustaz main jumpa. Hidup saya ni tuan-tuan jumpa orang. Ngalah YB. Covid tak Covid, beratak jumpa. Cek suhu. Cek suhu, cek. Cuma tak soalan hidung. Main ustaz. Semua duduk salam je ni. Waalaikumsalam. Amalan siapa tu? Kalau tak mau salam, tu saya salam tu. Bukannya wajib. Sunnah. Tu saya salam. Tapi jangan menyerupai orang lain. Sekadar pergi salam tu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dah. Tak payah. Pasal apa dia ajak lagu tu? Bila saya cakap macam ni, orang kata ni pula. Payah Ustaz Kazim tu siapa? Itu penyakit kita ni. Hak kita baca ni ayat Quran. Allah Ta'ala kata, selagi mana amalan kamu ada amalan Rasulullah. Solat kamu ada solat Rasulullah. Allah takkan turunkan azab pada kamu. Terang-terang. Sebab tu dulu saya cakap tuan-tuan, heboh satu Malaysia. Saya kata, kembalilah pada Quran dan hadis. Orang tanya pada saya, apa dia Quran dan hadis nak menyelesaikan masalah ni ustaz? Apa dia? Itu. Itu dia lah dia. Balik pada sunnah Nabi. Takkan siapa boleh sesatkan kamu. Nombor dua kata Allah, selagi mana kamu, selagi mana mereka itu beristighfar kepada Allah, wahum yastaghfirun. Bila kita mohon ampun pada Allah, bertaubat kepada Allah, balak tak turun, azab tak turun. Kalau turun pun diangkat. Kadang-kadang kita tak dengar pun, jom kita sembahyang taubat. Mari semua kita sembahyang taubat. Mari kita buat majlis minta ampun pada Allah. Bertaubatlah di rumah masing-masing. Tutuplah segala maksiat. Berhentikanlah segala maksiat. Taubatlah. Yang mana minum arak, tutup segala-galanya. Yang mana tak tutup aurat, tutup segala-galanya. Yang mana pondan-pondan ni, berhentikanlah daripada jadi pondan. Yang mana liberal-liberal ni, stop jadi liberal. Balik kepada akidah yang sebenar. Ni saat dia tuan-tuan. Saat dia, itulah yang patut dibuat. Bukan suruh duduk di rumah. Enjoy lah di rumah. Tenang-tenang, tengok TV ya. Bukan yang tu.
Allah sebut lain. Kemudian kita mula rasa azab. Baik tuan-tuan yang saya hormati, bagi perempuan yang takut ia kepada Allah, bersungguhlah ia di dalam mengerjakan taat kepada Allah. Seolah-olah kita di nak mati besok. Dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya. Dan lagi minta redha kepadanya. Maka itulah syurga atau nerakanya. Nombor satu, taat pada Allah. Kedua, perempuan-perempuan, isteri-isteri taat pada suami dia, buat baik pada suami dia, minta redha pada suami, insya-Allah syurgalah. Tuan-tuan, kaitkan dua kali pula ayat ni. Kita sebagai suami macam mana bersungguh-sungguhlah taat kepada Allah. Pelamalah kita sembahyang tak khusyuk. Boleh teringat macam-macam. Duk sembahyang asak, duk teringat PKP je ba. Tengah sembahyang duk teringat PKP je ba. Nanaya mampui. Boleh geleng kepala. Isteri duk belakang dia ni geleng kepala. Siapa? Rupa duk fikir lah. Jom, saat macam ini, tolong khusyuk balik. Pasal apa tak khusyuk? Pasal baca pun. Allah. Sudah. Memang tak khusyuk. Telinga pun tak dengar. Allahu Akbar. Dengar pada telinga. Ini yang kuat sangat. Dengar apa motor ketua kampung. Allahu Akbar. Siapa pula tu? Untuk kita semayang rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Rasa nak pergi jauh melayang tu, tarik balik. Dengan duk cakap pula, Allahu Akbar. Nabi mana? Allahu Akbar. Jangan cakap pula tu gila. Jangan kita biarkan perasaan kita kontrol sembahyang kita. Kita yang kena kontrol bacaan tu, ikut satu-satu-satu. Orang Pinang kata, orang Kedah kata, ha, ikut sebutir-sebutir-sebutir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ikut sebutir-sebutir. Bolehlah rasa khusyuk. Waladdalli. Alhamdulillah khusyuk sungguh. Petang ni. Belah tak. Boleh duduk fikir pula. Khusyuk sungguh petang ni. Memang tak khusyuk. Cakap ke diri hang pula. Tu nama dia bersungguh-sungguh. Buat ibadat. Lama dah kita tak baca Quran lepas subuh. Mai PKP balik ni, bacalah Quran. Bawa isteri, bawa anak-anak, baca Al-Mulk. Baca Waqi'ah, baca surah Kahfi ayat 10:1-10. Setiap pagi jangan miss. Takut pada Allah. Apa pula nak mai bala lepas ni takut. Kita ada mak. Taat pada mak elok-elok. Jaga dia. Kemudian kata dia, kita ada isteri. Jaga isteri elok-elok. Bagi makan elok-elok pada dia. Pakaikan elok-elok dengan dia. Mudah-mudahan kita dapat syurga. Sebab Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum. Khairukum khairukum li ahlihi. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan keluarganya. Paling baik dengan isteri dia. Buat betul-betul tuan-tuan. Buat betul-betul. Isteri mengadu sikit je. Kek pala bae. Kek pala bae. Lah tu, makan tak beringat. Orang dah kata dah jangan nak makan, angin, gatal. Dia tak cerita pun dia makan. Dia cuma cerita sakit kepala. Ambil bam, gosok. Gosok. Dah dia kata dia sakit kepala. Bagi ubat kat dia. Nah, engkau ni. Abang, belakang ni rasa lenguh. Kalau belah kiri, jantung. Oh, sudah. Tak usah sebut lagu tu.
Sesak nafas sama Allah tu. Arwah mak ngah muah tu macam tu. Dua hari jalan. Astagfirullahalazim. Ganas hang tuan-tuan. Boleh bagi urut pelan-pelan dekat dia. Kadang dia nak manja. Dia lenguh kaki, lenguh kaki ni berdiri lama ni dekat hospital. Loh, siang kat mama. Bila urut. Itulah dia. Tanya besok nak makan apa? Yang selalu isteri yang tanya, abang esok nak makan apa? Cuba tuan-tuan tanya pula, mah, esok mah nak makan apa? Abang, abang pergi beli. Mah nak makan daging katil, elok. Dan yang terakhir, tersebut dalam kitab Tuhfah bagi Syekh Ibnu Hajar. Dan dalam kitab Nihayah bagi Syekh Ramli. Apabila zahir tanda derhakanya, pertama, isteri-isteri akak-akak, ni dia tanda-tanda isteri derhaka. Nombor satu, kasar menjawabnya. Jawab kasar. Lambat balik ni, dari mana? Tu saya duk tanya lah. Mau nak balik, tak balik kau suka. Ni balik ni, bersyukur banyak kita balik. Derhaka. Yang tu banyak tak eh? Kita jawab, kita tegur elok, dia jawab kasar. Pandai agak balik. Ingat tak tahu rumah dah. Oh, yang tu lagi sikit hati. Kita baru nak buang helmet. Pandai agak cari rumah tu. Ingat tak tahu rumah dah. Kena lelaki panas barang, dia buat keluar helmet tu. Dia pakai helmet kat kepala isteri dia pula. Bengkak habis kepala. Nombor satu, jawab kasar. Kemudian daripada lambatnya, jawab lambat. Nak jawab, tak jawab. Nak jawab, tak jawab. Tak jawab. Mama, lu buat bodoh duduk sereka baju. Oh mama, tak, lu buat tak dengar. Mama, mu tak dengar ke? Dengar. Apa dia? Ha, tu pun dah haka. Mama, mama, mama. Ustreka muka pun tahu. Oh, lagi dah haka. Dia pergi streka lelaki dia. Melekat gini lelaki pergi hospital. Tuan-tuan kalau jadi saya, saya baru ni pengarah filem, nak buat skrip filem dengan saya. InsyaAllah. Ada banyak projek ni. Ceramah tak ada buat filem. Tu yang bagi botak rambut. Jadi Castello. Saya jumpa satu orang. Isteri dia hambat dia dengan pedang samurai. Oh. Dia kata, ustaz, jadi bila dia hambat tu, dia saya balik rumah, tengok pedang tunggu. Aduh. Saya lari lah. Aduh. Saya lompat satu lubang kat rumah saya tu, lepas masuk celah-celah badan, lepas lari pula. Lepas tu bila dah baik sikit, saya balik rumah, saya cuba nak lompat, ustaz, tapi tak lepas tak. Oh sudah, ustaz. No. Waktu tu lepas, waktu takut tu semua lepas. Pasal apa yang dia ambil samurai lah. Saya menikah lain. Oh betul lah. Nah, tak habang kat dia. Habang tak dapat. Betul? Saya ikut petua ustaz. Petua apa? Ustaz habang tu minta maaf. Lagi senang pada minta izin. Oh, sudah tuan. Nama saya juga kena. Celaka ingat tuan. Pandai lah tuan. Ustaz kata dia, Pak, minta maaf lagi senang pada minta izin. Ha, kena agak hang sebut nama aku. Baik. Nombor dua. Nombor tiga. Masam mukanya selepas daripada bersih dia. Yang ketiga, tanda derhaka apa? Masam muka. Okey. Empat. Berpaling selepas daripada berhadapan. Tak tengok muka kali ikut lain tu. Pegang tangan, tarik tangan. Dan cakap Hindustan. Cura merah, ya. Ombud kita. Tak bagi sentuh lah.
maka mengajarlah istrinya hal keadaannya sunnah. Jadi bila sampai isteri tadi buat derhaka macam tu, okay, saya katalah tuan-tuan ni kalau duduk dengan saya seminggu cukup. Ni COVID ni kurang sikit lah. Saya sampai nak jadi tak tahu. Saya tengok satu suami dia mai, ustaz, isteri saya tolak. Dia terajang saya, ustaz. Terkangkang saya kat pintu. Saya tak tahan, ustaz. Apa punya isteri ni? Laki dia rendah. Terkangkang saya, ustaz. Saya kata, abang, saya tak boleh dengar cakap abang seorang. Saya kena adil. Panggil isteri saya nak dengar. Pergi ambil dia, kata Ustaz Ghazi nak jumpa. Saya pun tunggu kat pejabat, saya pergi pantry. Saya tengok kat luar tu. Dia naik motor dengan isteri dia. Dia rendah. Isteri dia punya tinggi tuan-tuan. Hak dada. Cukup dia naik motor. Laki, bini tegak lagu tu. Tu dia. Saya kata isteri dia ni, bukan kata tolak laki dia. Tolak aku pun terkangkang sekali tuan-tuan. Bunya besar tuan-tuan, ragam. Tinggi gila laki dia, bini dia. Tolak terajang tu. Saya kata, kak betul kak tolak suami kak, kak terajang abang ni. Betul, memang patut kena pun. Telan elok saya tuan-tuan ni. Nah, telan elok saya dengar tu. Memang patut kena pun. Pasal apa? Gatai. Tak badan yang kecil. Siku kali tu. Ui, tersabang kau. Eh. Dia sebut siku tu tadi tahan lah. Tuan-tuan boleh bayang orang perempuan sebut siku hang tadi. Sebab tu abang-abang kena juga belajar Muay Thai ke apa. Belajar lah. Buatnya dia siku tuan-tuan boleh kilah ke apa lah. Baik, kalaulah isteri macam tu punya derhaka, apa kena buat? Islam ajak. Sunnah dia apa? Ertinya, hendaklah menakutkan ia akan dia akan seksa di dunia dengan palu, pukul. Dan lagi digugurkanlah nafkah dan gilirannya. Dan hendaklah menakuti pula akan dia akan seksa api neraka. Yang ni kita hurai. Tak tahulah bila tuan-tuan, mudah-mudahan ada lagi-lagi tahu ni. Macam mana yang kata derhaka? Macam mana nak ubat isteri yang derhaka? Setakat mana yang suami boleh pukul isteri? Setakat mana tuan-tuan? Dengan batang mok boleh? Jahat punya laki ambil batang mok di belasah belakang isteri dia. Saya dulu, saya waktu saya mengaji dulu, asrama kami ni sebelah pejabat tadi mahkamah, balik kelas pukul 12:30 daripada masjid negeri tu nak balik ke asrama tu, lalu depan balai polis Ipoh, balai polis daerah kat Medan Kit Sesembah, lalu busin ke mahkamah baru masuk asrama kami. Kadang-kadang tuan-tuan, kami duduk tengok kat tingkap asrama kami, rumah kerajaan lama asrama, bergaduh laki bini kat mahkamah. Satu hari saya tengok tuan-tuan, dia tarik rambut isteri dia tu, rambut panjang, dia tarik daripada pintu tu, jalan pergi keluar parking kereta. Aduh, tu belum masuk hak bini tampak laki dia, pop-pop hak laki ni buat dia bodoh, pop sini. Pergi balik punya tampak tu, satu sekali pergi balik sekali. Kita boleh rasa dahsyat tu. Jadi kalau dah sampai tahap derhaka macam tu, macam mana hukum dia? Ada beberapa hukum seperti yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madajin. Adakah pukul terus? Tak. Allah kata dalam Quran, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna. Wahai laki-laki, kalau kamu takut isteri kamu derhaka pada kamu, nombor satu kamu kena buat, fa'izuhunna, tolong ajar isteri kamu. Tolong ajar, tolong didik isteri kamu. Nombor satu tanggungjawab kita sebagai suami,
ajar. Soalan dia, berapa ramai yang ajar? Didik, berapa ramai yang didik isteri dia? Jadi tuan-tuan, kita dah datang PKP balik, gunakan saat PKP ni untuk didik isteri kita. Bimbing isteri kita, biar kita jadi imam sembahyang. Biar kita bimbing dia zikir. Biar kita baca Quran, dia ikut. Kita sebagai suami betul-betul bimbing dia. InsyaAllah dia takkan derhaka pada kita. Ustaz, saya dah ajar ustaz. Saya dah didik ustaz. Dia derhaka pada saya juga ustaz. Wahjuruhun nafil madajik. Tinggalkan tempat tidur, kata Allah. Mana ada pukul lagi? Pukul belakang. Bukan main belasah isteri. Bukan main pukul isteri. Dah belakang. Pukul itu pula tuan-tuan. Bukan boleh ambil tadi batang mop, batang penyapu, kayu api. Bukan. Bukan dengan penumbuk, lebam matahari. Bukan. Nanti kita belajar. Macam mana yang dikatakan seorang suami pukul isteri dia tu. InsyaAllah mudah-mudahan COVID segera berakhir. Mudah-mudahan kita tak terkena COVID-19. Keluarga kita pun Allah Ta'ala pelihara. Negeri dan negara kita pun dibebaskan daripada COVID ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita semua. Dan dapat lagi kita berkuliah seperti biasa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.